Kau tahu minta duit je. Aku yang bekerja minta nak mampus. Tahu banyak duit je. Mak, mak simpan kat mana duit ni? Mak. Mak. Aku tanya pekak ke mak ni? Duit kat mana? Eh, aku tengah makan lah. Kau ni memang kuhajar tu. Ha? Kau memang tak ada guna satu sen pun. Aku kalau tahu kau ni dari kecil, masa bapak kau dah mati tu, aku buang aja. Baru kau hidup merepat, tak suruh diri, tak. Eh, pergi beranggur lah. Beranggur lah, beranggur, beranggur. Mak jangan tolak, suruh lah. Mak sangat kan? Padan muka. Kedekut sangatlah mak ni. Mak kau sangat. Mana ada aku? Tak ada mak syurga lah kau. Datang betul. Wah, pandai belum kau balik. Aku ingat kau tak nampak dong rumah ni. Dah mampus sekarang terentang kat kena jalan tu. Tak cukup ke buat kerja tu kat luar? Bawa balik kat rumah pula. Eh, kau jangan sikit mau kau. Ha? Kau jangan puas hajar sangat eh. Aku ni mak kau. Bawa tak tahu pula. Laki yang keluar tadi tu. Langgan kan? Yalah. Dah ada rezeki. Tak harus tolak pula. Lepas juga aku nak bayar duit api, duit air. Nak gabin kau. Mati duduk balik tak nak merasa. Bila mak nak hidup macam ni? Ha? Buat masyarakat kat dalam rumah sendiri. Aku bila? Suka lah. Ha, sampai bila-bila pun. Sampai mati, mak. Sampai mati, mak makan duit haram, mak. Duit haram. Eh, bangang. Dengan duit haram itulah aku menyuang ulang kau tu dari kecil sampai besar. Ha? Aku sekolahkan kau. Haram ya. Yang kau tu halal sangat ke? Ugut orang, pukul orang, halal ke? Halal, cakap. Mak yang bagi aku makan kan? Makan duit-duit haram tu kan? Jadi aku besar pun buat benda-benda haram lah. Apa salahnya? Eh bodoh. Kau tu dah besar ya, sedar. Ada akal kan? Kau dah tahu haram, buat apa yang kau buat? Aku nak pergi, mak. Kali ni aku tak balik dah. Oh, kau nak pergi? Ha, pergilah. Ha, pergi, pergi. Berambus. Jangan berbalik. Tinggalkan aku seorang dalam rumah ni. Aku ni mak tak berguna, kan? Mak yang suruh kau buat kerja haram, kan? Tapi kau kena ingat. Aku ni sekolah sampai jahanam aja. Nasib baik aku ni boleh kenal duit. Boleh baca. Aku kecil lagi, mak ayah aku dah mati. Mak sedara aku tu kutip. Bukan bela betul, jadi babu. Cerdik sikit, dia jual aku kat rumah urut. Lepas tu aku kahwin dengan pelanggan aku. Tu aku dapat kau. Lepas tahun dia cerai kan. Pasal dapat betina lebih muda, lebih cantik. Ha, aku kena kerja. Aku tak tahu kerja lain. Inilah je kerja yang aku tahu. Untuk membesarkan kau. Ha? Untuk beli susu, makan, sekolahkan kau. Jadi kau jangan nak hina kerja aku. Mak, aku tak pernah hina kerja mak. Mak nak buat apa, mak punya sukalah. Mak bukan lagi dah besar, dah tua. Mak yang tak pernah ajar aku kan? Aku tak pernah dengar mak cakap mak sayang dengan aku. Mana aku tahu? Sayang tu apa? Sepak terkajang aku tahulah. Mak bagi aku makan, lepas tu hilang. Aku pergi sekolah, bangun sendiri. Pandai-pandai akulah. Aku berhenti sekolah, mak tahu ke? Mak, aku dah berhenti sekolah, mak. Mak memang tak sayang aku. Kan? Kan? Binatang ku sayangkan anaklah. Aku yang melahirkan kau. Aku yang membesarkan kau. Aku sayang kau, Syah. Aku sayang kau, nak. Jadi inilah dia, ha?
rupa orang yang buang mak dia sendiri. Mak kau sebaik-baik manusia, kau sanggup buang dia. Kau ni anak jenis apa, ha? Jadi sebelum kau kompom masuk neraka, aku bawa mak kau pulang. Sempat kau minta maaf, kau sujud, kau minta ampun. Sabar, saudara. Saudara siapa, ha? Yang nak mengajar saya ni? Ini hal rumah tangga saya. Tak patut campur awak ni. Eh, kalau awak suka sangat dengan dia dan sayang sangat, bawalah dia balik. Belalah dia. Kita tak kisah pun. Kau ni menantu jenis apa, ha? Aku tak pernah tengok orang macam kau lah. Eh, jangan banyak cakap lah. Kalau awak nak dia, bawalah dia balik. Tak nak, biar kat sini. Biar kita yang handle. Hei, dah lah, dah. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sebab bawa mak saya balik. Saya sendiri rasa bersalah dengan apa saya dah buat pada dia. Makcik, saya sampai sini je. Saya dah tak boleh nak tolong lagi. Apa ni? Hah? Hei, betina. Tempat kau bukan kat sini. Dalam kandang. Rahman, kau tukar nama itu. Tak sesuai untuk kau. Makcik. Makcik dah, makcik. Tempat makcik bukan kat sini. Ini bukan rumah makcik. Ini bukan syurga makcik. Mak. Tengok-tengok mak. Tak boleh ke? Kau ni memang anak yang baik, nak. Memang anak yang baik. Mak, Syak dah. Fikir lama dah. Syak ingat mak boleh berhentilah buat kerja tu. Ya, Syak je kerja. Mak duduk rumah je. Memang mak dah sedar dah. Mak dah tua. Mak pun dah tak larat lagi. Tapi kalau Syak boleh bagi mak duit, mak boleh duduk rumah aje. Syak janji. Syak kerja cari duit bagi kat mak. Mak duduk rumah. Mak janji. Mak janji nak. Mak, saya minta maaf. Aku dah beritahu bos. Kedai tak bayar. Dua kedai tak bayar. Bulan depan kau bayar. Kau tak faham ke? Pekak ke, ha? Bayaran tipu dah. Buat sini cepat dia tu. Ah! Ya Allah. Ya Allah. Ya. Ya. Sayang kau nak. Mak sayang kau, Syak. Syak sayang mak, mak. 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 Apa khabar? Alhamdulillah. Makcik sihat? Alhamdulillah. Mak, mak saya baru meninggal, makcik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat saya nak tinggal sini. Boleh saya jaga makcik? Jadi anak makcik. Itu pun kalau makcik sudi. Bagi peluang kita rasa erti kasih sayang tu. Ya Allah, anak aku. Anak mak. Betul. Betul ke ni? Eh, bergambar. Cepat naik. Baik, naik.